Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya Musa Albana ya. Kali ini kemarin ada permintaan ya untuk mencarikan mobil bekas Honda Jazz 2013 automatic. Nah, dengan kisaran budget untuk pembelinya, untuk pembeli sudah bilang kalau budgetnya sekitar segini gitu. Jadi kemarin saya sampaikan kalau budget segitu dapat mobil plat B, pokoknya nopol-nopol F, Z, B kayak gitu-gitu. Dan requestnya warnanya warna putih. Nah, ini kebetulan kita mau ketemu di daerah Solo Baru ya, daerah Solo Baru. Dan kebetulan ini juga yang membeli dari Brimob ya. Jadi kita mau pengecekan unitnya dulu apakah pembelinya cocok dengan kondisi barangnya ya. Kita langsung meluncur ke TKP. Kita sudah sampai di lokasi dengan permintaan dari pembelinya, ketemu di Solo Baru. Kebetulan beliau juga dananya juga sekitar 155 juta. Jadi kita harus dapatnya ya dapat mobil ini ya, dapat mobil platnya plat B kayak gitu-gitu. Jadi semoga unit pertama ini yang kita cek masuk ke pembelinya gitu. Nah, kebetulan ya ini unitnya sudah di depan kita. Nah, kita sampai di TKP, masih nunggu pembelinya. Nah, buku servis kuncinya ada dua, lengkap semua ini. Ini mobilnya. Lagi pengecekan unit. Jadi di sini tadi ada apanya, ada jalan ya. Jadi kita ngikutin jalannya dari
dari Brimob. Jadi dia diutus dari pembelinya untuk pengecekan unit. Ya, semoga ini deal ya. Jadi ini unit pengecekan pertama dan semoga deal. Ya, budgetnya ya disesuaikan. Sekitar anggarannya sekitar 155. Ini seharusnya ini unitnya masuk ini, cuman ini kan mobilnya langsung pemakai, jadi belum di salon kondisi apa adanya. Kondisinya juga masuk ini. Ini kotoran. Masuk aja nih mas. Ayo. Cuman yo di salon ge wis dadi ayu to. Nah, minusnya ini tok iki gampang iki. Bakal dilong-longi. Masuk jano. Oh, interiornya juga masih bagus. Stir-stirnya juga masih kulit jeruk. Handle transmisinya juga masih bagus. Ini kilometernya juga kilometer juga 63.000. Nah, ini kita tunggu pembelinya aja. Pembelinya biar mutusin, biar ngecek sendiri kondisinya mobilnya. Nah, ini pembelinya juga sudah datang ya. Untuk pengecekan unit. Yaitu dananya sekitar 155 disesuaikan dengan budgetnya. Dapatnya juga nopol-nopol Jakarta, plat F, Bogor juga, plat E, Cirebon, Z, kayak gitu-gitu. Ya, semoga ini pengecekan unit pertama dan semoga ya juga cocok dengan kondisi. Harusnya ya cocok, soalnya minusnya juga butuh salon aja. Ya ini kan juga langsung pemakai, pemiliknya aja sini pemakai. Jadi ya kondisinya juga masih apa adanya. Ntar kalau di salon juga sudah jadi cantik ini. Masih pengecekan. Oke. Nah, ini masih mencoba untuk jalan mobilnya. Biasanya kalau udah mau coba kayak gini ya 70% sudah cocok. Pengecekan kaki-kaki, otomatik, mesin kayak gitu. Mas Musa lagi negosiasi Jazz RS 2013 sama pembelinya. Lagi, Bang. Niku kan terserah jenengan Bang kali Pak Warsito kali Mas Yanto. Heeh, jadi kok mesti aku tak ngebel bojoku sih. Aku tak ngebel bojoku sih. Nggih. Nggih, Bang. Ditang bro nggih, Bang. Ajeng ngantuk kok. Nang omah ono piro sik tak telepon bojo. Wis penting
kunci serep ono. Onten loro buku servis siji. Faktur. Faktur ono. Nggih, kalih sertifikat NIK ne enten. Terus STNK fotokopi. Enten sedoyo. Enten. Anu ya, Bu. Tanda jadine ora oke-oke wae lah. Nggih, Bang. Siap-siap. Jalune mobil ditinggal piro tinggal temporasi. Oh, ngono ya wis. Berarti ini kalau deal ya mobil ditinggal di Polres. Iki tanggal piro iki? 10, tanggal 10 bulan 6 2021. Nah ini timnya, ini tim Riwariwi acara Honda Jazz, dananya ya sekitar 155, cuman ini tadi ya juga dinego lagi ya, semoga mudah pengecekan unit pertama dan semoga yang ini cocok harganya ya, barangnya udah cocok tapi harganya gitu. Alhamdulillah akhirnya satu hari jadi. Nah ini pukul jam 2.40 akhirnya beliau sudah memutuskan untuk membeli satu unit Honda Jazz 2013, platnya nopolnya nopol F. Nah sudah cocok, unit sudah cocok, harga juga. Ini tinggal pengiriman ke rumah beliau. Ini langsung dikasih uang cash. Langsung dikasih uang cash. Nah, sudah sampai ke rumahnya. Mobil langsung dibawa. Nah, itu tadi sudah negosiasinya cuman 30 menit akhirnya cocok. Insya Allah langsung pembayaran hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 2.42. Alhamdulillah. Dan ini istrinya ngecek mobilnya lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah membantu proses penjualan ya, penjualan unit ini. Tadi ini bukan unit saya, tapi ini saya juga membantu untuk menjualkan mobil Honda Jazz ini 2013. Oke. Begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mencari mobil bekas dan pasarannya harga Honda Jazz. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah ya. Oke. Okay.